Lumbung pangan murah diserbu ratusan warga Surabaya, Jawa Timur. Warga antri sejak pagi karena lumbung pangan dibuka pukul 10 pagi. Tidak memperdulikan jaga jarak fisik, warga berjubel di area pintu masuk gedung Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Agar kerumunan tidak terjadi, panitia dan petugas kepolisian mengimbau warga menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona. Warga menyerbu tempat penjualan sembako murah karena tidak mengetahui bahwa paket sembako murah dapat dibeli secara daring. Sebelumnya belum tahu, barusan tadi saya ditanya sama CTV itu, tahu saya kalau ternyata bisa beli lewat online gitu. Kira-kira kalau tahu ada pembelian secara online, Bapak pilih mana? Kalau bisa lewat online dan bisa mengetik lihat online, ya enak lewat online sebetulnya. Senang sekali ya, karena membantu, karena keadaan kita ini ya, jadinya kami membantu perwakilan untuk karyawan-karyawan. Berbagai kebutuhan pokok disediakan di lumbung pangan. Lumbung pangan murah dibuka hingga 21 Juli 2020. Diharapkan sembako murah yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur dapat membantu masyarakat saat pandemi corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.